Oke teman-teman, kita dapat anak puyuh. Keren. Itu ada induknya di sebelah sana teman-teman. Dia memanggil anaknya. Oke. Kita dapat anak puyuh liar. Ini dia. Keren sekali. Kurang jelas ya. Jadi tadi induknya lari ke arah sini, teman-teman. Oke, kita lepaskan saja. Mantap. Jadi di sini masih banyak puyuhnya, teman-teman. Jadi biasanya kalau sore-sore seperti ini, puyuh itu suka main di tanah-tanah seperti ini, teman-teman. Ya, dia mencari makanannya. Makanannya itu biasanya anai-anai atau semut-semut kecil itu, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kita cek bubu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan cek bubu lagi. Bubunya ada 5 buah teman-teman ya. Kebetulan bubunya sudah kita tinggalkan selama 5 hari. Sudah cukup lama. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Ini adalah bubu kita yang pertama. Sepertinya air agak surut teman-teman. Ini bubu kita sudah kelihatan. Kita buka dulu talinya. Tuh teman-teman bisa lihat umpannya sudah hancur, sudah membusuk semua karena sudah terlalu lama kita pasang ya. Selain itu di sini banyak buludunya teman-teman. Bludu semua, tidak ada ikannya satu ekor pun. Oke, kita lanjut cek bubu yang berikutnya. Itu sudah terlihat teman-teman ya, karena airnya sudah surut jadi bubu kita terlalu jelas terlihatnya, tidak tenggelam lagi. Bus, mantap. Yang ini tidak zonk. Itu dia teman-teman. Kita dapat satu ekor ikan wader, ukurannya lumayan besar, dan satu ekornya lagi ikan lele lembat, ukurannya sedang teman-teman. Alhamdulillah. Itu umpannya sudah habis ya, karena terlalu lama kita tinggalkan. Oke, kita lanjut lagi, kita cek bubu kita yang berikutnya. Ini kita tinggalkan dulu. Ini adalah bubu kita yang ketiga teman-teman. Tidak ada pergerakan, hanya terlihat buah kelapa sawitnya saja yang mengambang. Oke, kita coba angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata zonk ya. Tidak ada satu ekor pun teman-teman. Oke, kita lanjut cek bubu kita yang berikutnya teman-teman. Bubu kita yang berikutnya di sini. Bubunya tidak lurus lagi teman-teman. Oke, ini dia. Kita coba angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata zonk juga.
Okelah, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, jadi ini adalah bubuk kita yang terakhir. Sepertinya zonk juga ini teman-teman ya. Tidak ada pergerakan. Zonk, macet sekali. Oke teman-teman, jadi ini adalah ikan hasil tangkapan kita. Kita cuma dapat 2 ekor. Tapi tidak apa-apa teman-teman ya, tetap kita syukuri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sampai di sini dulu video kita pada kesempatan kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan dukung terus channel ini agar dapat berkembang teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.